Ya pemirsa, pantauan dari pos pengamanan di Simpang Rimbo, arus balik pemudik di Kota Jambi terpantau lancar. Gelombang tinggi arus mudik diprediksi akan terjadi pada hari Jumat dan Sabtu depan. Memasuki H5 Lebaran dan cuti bersama akan segera berakhir. Arus balik pemudik ke kota pada Rabu 25 April 2023 terpantau masih lancar. Salah satu pos pengamanan di Kota Jambi yang terletak di depan Kampung Raja Simpang Rimbo mencatat dari awal berdiri pos PAM sampai saat ini, tingkat kecelakaan lalu lintas masih rendah ataupun tindakan kejahatan. Ibtu Risman Sirait, Kepala Pos Pengamanan Area Kampung Rajo dan Simpang Rimbo menjelaskan, sampai saat ini belum terjadi lonjakan arus balik pemudik. Situasi lalu lintas aman terkendali dan lancar, namun diprediksi lonjakan arus balik pemudik terjadi pada hari Jumat dan Sabtu. Pada hari ini, Rabu tanggal 26 April 2023, untuk situasi di seputaran pos PAM Kampung Raja dalam keadaan aman dan terkendali. Kemudian untuk arus balik sampai saat ini masih dalam keadaan aman dan lancar. Untuk kecelakaan tidak ada, untuk kemacetan juga tidak ada. Ya, himbauan kita baik kepada masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran, kita himbau agar tetap selalu waspada apabila berkendaraan, hati-hati, jangan kebut-kebutan agar selamat sampai tujuan. Iqbal, JEK TV, melaporkan.